Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani. Petang ini Cikgu Hani ingin membincangkan aktiviti 7.4 Kimia Tingkatan 4. Okey, soalannya adalah membincangkan penyelesaian masalah berkaitan dengan kadar tindak balas dan menentukan perlu ubah dalam suatu tindak balas. Okey, soalan nombor 1, laidah 7.16 menunjukkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa bagi dua eksperimen 1 dan 2. So, ini dia punya graf. Okey, kita lihat graf eksperimen 1 nya warna biru, graf eksperimen 2 nya warna merah. Ya, graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa. Okey, kemudian jadual 7.7 menunjukkan keadaan dalam dua eksperimen itu, di mana eksperimen 1 menggunakan bahan tindak balasnya adalah 1 gram katulan marmar kalsium karbonat dan 50 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol per desimeter padu pada suhu bilik. Okey, manakala eksperimen 2, bahannya adalah marmar tetapi tidak dinyatakan. Okey, jenis keadaannya bagaimana tetapi masih menggunakan asid dengan isi padu dan kepekatan yang sama. Okey, soalannya adalah cadangkan dua cara untuk menjalankan eksperimen 2 supaya graf seperti dalam darjah 7.16 ini dapat diperoleh. So, seterusnya nyatakan semua pemberi ubah yang terlibat. So, kita ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah okey, cara yang pertama kita gunakan 1 gram serbuk marmar kalsium karbonat dan juga 50 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol desimeter padu. Okey, kat sini bahannya memang serbuk marmar tapi keadaannya adalah kita gunakan serbuk 1 gram serbuk marmar ya. Jadi pemberi ubah di manipulasinya adalah saiz katulan marmar, pemberi ubah berat balasnya adalah kadar tindak balas dan pemberi ubah di marakan adalah isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Manakala cara yang kedua adalah cara yang kedua kita gunakan 1 gram katulan marmar. Okey, tetapi kita gunakan isi padu dan kepekatan asid yang sama cuma cuma pada suhu 50 darjah Celsius. Okey, so kita panaskan asid ni. Alright, so pemberi ubah di manipulasi adalah suhu tindak balas. Okey, kemudian pemberi ubah berat balasnya adalah kadar tindak balas manakala pemberi ubah di malakan adalah jisim dan katulan marmar. Seterusnya isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Okey. Alright, itu soalan nombor 1. Okey, sekejap lagi kita akan pergi soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 Okey, soalan nombor 2 adalah okey, hidrogen peroksida terurai secara perlahan pada suhu bilik untuk menghasilkan air dan oksigen. Penguraian hidrogen peroksida dapat dipercepat dengan kehadiran mangkin. Tiga eksperimen telah dijalankan untuk menentukan keberkesanan tiga jenis mangkin yang dapat menguraikan 50 cm padu larutan hidrogen peroksida dengan 10 isi padu dengan lengkap. Okey, so kita lihat kat sini. Okey, mangannya ada tiga, mangan peroksida di mana mendapat oksigennya yang paling banyak, paling tinggi. Okey, so tulis persamaan kimia bagi tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Kita tuliskan persamaan kimianya H2O2 menghasilkan O2 dan air H2O. Jadi kita seimbangkan persamaan kimia ini dua sebelah kiri ni, dua sebelah kanan untuk air. Ya, yeah? So kita kira setiap atom ni bilangannya sama. Okey, H ni ada 4, O ni ada 4. So sebelah kanan O2, O2, so ada 4 O dan juga 4 H. Okey, so huraikan secara ringkas bagaimana eksperimen tersebut dijalankan. Okey, so kita kena buat report lah eksperimen. Jadi kita kena tuliskan penyataan masalah, hipotesis, semua boleh ubah rajah bagi susunan rajas. Okey, so kita mulakan menulis reportnya ataupun laporan eksperimennya dimulakan dengan pernyataan masalah. Okey, penyataan masalah adalah bahan manakah merupakan mangkin yang paling berkesan bagi penguraian hidrogen peroksida H2O2. So jangan lupa question mark kat sini
Okey, mesti ada tanda soal sebab penyataan masalah kan. And then yang kedua, hipotesisnya, mangkin yang lebih berkesan akan menguraikan hidrogen peroksida H2O2 dalam masa yang paling singkat. Okey, so pembeli ubah dimanipulasi adalah jenis mangkin. Pembeli ubah bergerak balas adalah kadar tindak balas. Pembeli ubah dimalakan adalah GC mangkin, isi padu dan keperatan hidrogen peroksida. Okey, isi padu dan keperatan hidrogen peroksida H2O2 dan juga suhu. Ya, yeah, suhu. Okey. So, ni cikgu tertinggal. Eh? Isi padu dan keperatan hidrogen peroksida. Alright, so. Dan suhu lah. Eh, suhu tindak balas eh sini. Okey, suhu tindak balas. Okey, seterusnya ini adalah rajahnya. Okey, H2O2 dalam kelangkung and then ditambahkan dengan mangkin. Alright, ni ada burette eh. Biasa kita guna burette. Lepas tu, ni macam sila penyukat ya, cikgu lukis eh. Okey, and then calculator and then ada gas O2 dekat sini lah. Lastly, ni dalam air. Alright. Okey, so yang manakah? Okey, soalan yang kedua, soalan yang ketiga eh. Tak silap cikgu. A, B, C. Soalan yang C. Mangkin manakah paling berkesan untuk mempercepat penguraian hidrogen peroksida? Okey, so mangkin paling berkesan kalau kita lihat kat sini adalah okay, mangan 4 oksida. Kenapa? Sebab okay, pada masa 10 saat, dia telah kumpul 57 cm padu. Eh. Isi padu gasnya dapat, isi padu gas oksigen dapat dikumpulkan paling banyak dalam masa yang paling singkat. Okay, so makin paling berkesan adalah mangan 4 oksida. Okay, so jika kamu suka dengan perkongsian cikgu pada petang ini, jangan lupa like, comment, share and subscribe supaya cikgu terus bermotivasi untuk berkongsi dengan kamu semua. Okay, jumpa lagi. Semoga bermanfaat perkongsian cikgu pada petang ini eh. Okay, bye.